Okey geng, hari ni kita ada nak tengok Akaido punya circular saw yang 5 inci eh. So, persoalan yang saya ada ialah adakah circular saw kecil ni mampu untuk buat kerja-kerja yang saya nak buat, dan adakah ianya mampu untuk mengganti circular saw yang bersaiz biasa eh. So, kalau nak tengok benda tu, jom kita test. Okey, untuk package dia saya beli yang solo sebab saya dah ada dah bateri dia sebelum ni. Saya akan pakai dengan 2Ah punya bateri dia memang boleh pakai dengan 4Ah, 2Ah. Tapi sebab circular saw ni comel, kecil, jadi saya akan pakai bateri yang comel kecil juga. So dia datang dengan circular saw dia, blade 5 inci dah memang datang sekali. Kemudian dia punya manual dia ada bagi 2 free blade 4 inci punya daripada Akoda. So ini TCT saw blade untuk kayu. Yang lagi satu ni untuk 4 inci punya, dia boleh dry and wet cut. Untuk tile, marble dengan cement board semua tu boleh lah yang untuk pakai ni. Jadi dia datang dengan parallel guide, dia punya Allen key untuk penukaran blade. Tapi Allen key dia tak ada tempat untuk penyimpanan dekat circular saw ni, jadi kita kena simpan asing. Untuk spesifikasi dia dia claim dia punya RPM dia 6000 RPM, no load speed Saya dah test, dia hanya dapat 5800. Tapi 5800 tu pun dah cukup tinggi untuk circular saw. Dia punya cutting depth dia claim 42 mm, dia menggunakan blade maksimum 5 inci 125 mm, arbor dia ialah 20 mm. So dia ada semua over ampere protection, under voltage protection, overheating protection dan overcharge protection. Jadi macam-macam protection Berat dia kurang daripada 2 kilo, saya dah timbang tanpa bateri dalam 1.8 kg macam tu. Dia menggunakan brushless motor. Kemudian tapak dia menggunakan besi tapak dia mantap juga dia bukannya jenis yang boleh nak melengkung-lengkung macam tu. Macam orang biasa ada problem dengan bila kita naikkan ni dia boleh meliuk-liuk jadi yang ni tak boleh yang ni memang cukup tegap. Kemudian masa saya baru dapat circular saw ni, saya kena adjust dia punya nut ni saya kena adjust dia punya nut ni sebab kalau tak nanti nak naik turun nanti dia ketat sangat. Jadi sekarang ni dah longgar sikit, baru sedap sikit nak naik turun. Kemudian kita boleh lockkan balik dekat sini. Jadi kalau kita nak naikkan, kita naikkan, dia ada gauge dekat sini untuk tunjukkan 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm punya kedudukan di mana kita boleh turunkan untuk cutting depth yang kita nak macam yang ni maksimum 42 mm punya cutting depth untuk blade 5 inci. Untuk bevel angle dia kita boleh adjust daripada depan ni, jadi just longgarkan dan kita boleh tiltkan dia lah ikut angle yang mana kita nak. Tapi biasanya kalau pakai circular saw macam ni kita pakai 90 degrees je. Dia ada dua tempat untuk letak dia punya parallel guide, kita boleh letak belah depan ataupun belah belakang, belah kiri ataupun belah kanan dua-dua boleh. And then dia ada locking dia untuk parallel guide tu lah. Dekat sini tempat blade change dia punya lever, jadi kita boleh tekan dan tukar blade dia bila perlu. Kalau nak dibezakan dia punya size dia, yang ni perbezaan size dengan yang 6 suku inci 165 mm punya circular saw, dan yang ni yang 125 mm punya 5 inci punya saw. Ok, jom kita test potong. Okay, untuk test potong ni kita akan try 2x4 fine 2x4, boleh potong tak cross cut kita setkan pada maksimum bateri 2 ampere hour punya. So circular saw comel, kita pakai bateri comel juga Okay, jom tengok. Okay, lepas potongannya pun ok. Kita try satu lagi. Ok, yang tu saya tekan sikit,
boleh dengar bunyi beza dia. Lagi satu, dia bunyi dia meneran tu pasal tak straight dia tadi. So saya try straightkan dia. Tu dia, macam tak ada apa-apa. Kita try kayu keras pula. Okay, so ni kayu construction grade yang hari tu kita buat untuk tebuk-tebuk lubang tu. Tebuk lubang dengan Akaido punya drill dengan Milwaukee tu. Jadi memang Milwaukee dengan Akaido punya drill pun tak sanggup lah nak drill lubang besar 25mm dekat kayu ni. So kita try potong pakai sekilas comel ni. Okay, tak ada masalah nak potong. Saya try tekan lagi. Tak ada masalah Terkejut juga. Ingatkan mungkin akan lambat sikit ke apa ke, tapi macam tak ada beza pun dengan yang pine tadi. Potongan dia pun ok Ok, ngam. Kita try FJB pula. Ok, ni FJB rubber wood 18mm. Saya banyak potong kayu ni pakai circular saw. Jadi kita test tengok kalau dia boleh nak potong. Maknanya saya boleh pakai yang ni untuk kegunaan senang-senangnya Ok, cutting depth saya biar paling maksimum. Kita try tengok tolak. Oh, sangkut Cutting depth dia saya kena adjust sikit sebab dia punya motor dia kena dekat speed square ni. Jadi kena naikkan sikit. Okey, kita try potong. Senang. Senang potongannya. Kita try freehand pula. Okey. Memang okey Cukup kuasa Bateri pun pakai bateri kecil je. Jadi bendanya one handed operation Okey, ni saja-saja je Kita try tengok pakai circular saw yang full size 6.5 inci tu. Kita try potong. Okey, ni ada simen board Simen board ni ada saya pasang untuk kabin saya. Masa dulu nak potong benda ni pakai pisau lah, pakai grinder lah. Memang teruk lah. So kalau pakai pisau tu, lepas tu nanti patahkan, nanti jadi macam ni Kadang-kadang tu dia tak cukup dalam, jadi bila kita patahkan tu dia terlebih. Macam tu. Jadi ada tu saya pakai grinder je, lorekkan sikit and then baru patahkan. Macam-macam cara lah saya pakai. So kali ni saya nak try pakai circular saw Akaido ni dengan blade yang dia bagi sekali, diamond blade ni untuk tile. Jadi kita try potong tengok. Sebelum tu kita tukar dulu mata dia. Jadi ni dalam dia. Dia punya washer ni size dia 20mm So kalau nak beli blade yang 20mm punya aba. Okay. So kita tengok rotation dia. Rotation dia ke atas. Kita matchkan dengan rotation dia Rotation dia pun ke atas. So ni blade dia sebelah kiri. Jadi kalau nak ketatkan, kita
buat terbalik eh. Ni reverse threaded. So Allen key dia sampai eh, lepas dekat dia punya ni. Jadi kita boleh pusing freely dekat sini eh. Okay, jom test. Okay, ni tadi eh 9mm punya cement board. Kita try potong. Habuk ni memang confirm banyak lah nanti ni. Yang ni pun nanti saya akan buat dia punya adapter lah untuk sedut pakai vacuum, untuk kerja-kerja cement board macam ni eh. So kita try lo. Okay, dia berhenti eh pasal saya press sangat. Kita try layan je. Okay, boleh. Memang tak boleh press. Dia dah sampai dia punya limit dia. Dia akan bling dekat sini. Cakap over protection dia eh. So kita potong lagi satu. Kali ni slow-slow je. Okay. Memang boleh eh. Memang boleh. Okay geng, tadi kita dah test eh sekelesa comel ni. Memang masa mula saya ingatkan tak adalah dia punya kuasa sangat, tapi rupa-rupanya berkuasa eh. Sangat berkuasa. Jadi saya quite impressed. Bila dia kecil macam ni kan, kita boleh bawa dia merata-rata untuk buat potongan dekat tempat yang macam kalau kita pergi, kita pergi kedai hardware, kita nak beli plywood, kita boleh potong terus pakai circular saw ni. Sebelum ni saya pakai circular saw 6.5 inci. Saya rasa macam berat sikit untuk bawa merata-rata. Dengan adanya benda ni, saya boleh pergi sana bawa pembaris satu dan terus potong, masukkan dalam kereta, bawa balik. Tak perlu lagi cari transport untuk bawa 4x8 punya papan eh. Memang kita tengok tadi bila dia potong sengit sikit eh, bila potong sengit sikit, blade dia tersepit, overload protection dia akan kick in, dia akan stop. Jadi dia akan menyelamatkan motor tu daripada terbakar lah. Jadi itu memang bagus. Dah lah tu, dia ada 18 bulan punya warranty eh. Tapak dia pun sangat bagus. Bukannya macam yang kita tengok ada grinder yang dia buat jadikan macam circular saw tu eh. Ini betul-betul adalah circular saw. Circular saw yang bersaiz kecil eh. So kita dah try potong kayu pine, kita dah try potong kayu keras lokal sini, dan kita dah try potong cement board. Dan nampak gayanya ini memang adalah multi purpose eh. Sepatutnya dia boleh potong tile, tapi saya tak ada tile yang saya nak potong sekarang ni. Jadi memang saya rasa tak ada masalah lah untuk potong tile. Satu disadvantage yang saya tengok eh pakai circular saw ni, circular saw ni dia punya blade dia, size dia adalah 5 inci. Jadi 5 inci ni tak banyak circular saw blade yang boleh jumpa eh yang size 5 inci. Kebanyakannya 4 inci. So 4 inci itu biasanya yang untuk grinder ataupun marble cutter. Jadi untuk 5 inci ni, kalau nak tengok, saya cari dalam Shopee, adalah jumpa daripada China eh. Jadi Akaido ni ada partnership dengan Akoda untuk dia punya blade. Jadi kita kena minta Akoda keluarkan blade yang saiz 5 inci untuk dipakai dengan circular saw ni. Pada saya, blade yang datang sekali dengan circular saw kecil ni dah cukup okey. Potongannya saya dah berpuas hati. Walaupun potongannya pada bucu-bucu dia tu ada berbulu sikit, tetapi potongan dia dekat yang tengah dia tu semuanya adalah bersih eh. Jadi yang tu benda paling utamalah bagi saya. RPM dia juga agak tinggi, 5800 yang kita test. Itu pun adalah salah satu faktor kenapa potongannya bersih eh. Untuk dia punya dashboard dia eh, so dia ada datang sekali dengan dashboard. Benda ni sebenarnya tak berapa penting bagi circular saw bersaiz macam ni. Sebab apa? Kita akan pakai circular saw ni di lapangan eh. Jadi mungkin kita tak ada vacuum eh masa kita buat kerja tu. Tapi kalau disediakan dashboard adapter untuk vacuum pun bagus juga. Saya dah try dah menggunakan PVC yang reducer eh. So reducer daripada 25mm pergi ke 15mm eh. Jadi dia boleh masuk sikit lah. So kita boleh, depan ni kita boleh try buat fitting untuk dia lah.
So bila dah ada benda ni nanti kita boleh masukkan vacuum. Jadi bila kita potong simen board ke apa kan, dapat mengurangkan habuk dia daripada berterbangan. Lagi satu isu yang saya dapat masa mula saya dapat ni, dia punya ni ketat sangat eh. Jadi mekanisme untuk naik turun dia agak susah. Tapi selepas saya longgarkan sikit dia punya bracket ni, dia boleh naik turun dengan senang. So itu kita kena tengok lah. Kalau katakanlah masa kita baru beli tu benda ni ketat sangat, jadi kita longgarkan sikit benda ni. Saya memang recommend produk ni, Akaido AKCS125BL. Memang berbaloi nak beli benda ni. Kalau nak replace circular saw biasa pun boleh. Kalau kita nak gunakan sebagai tile cutter pun boleh. Jadi memang multi-purpose dan compact. So sekian dulu daripada saya. Jangan lupa follow FB page saya, Itu DIY. Subscribe channel saya di YouTube. Kita jumpa lain kali. Okay, bye.